Saat masuk angin atau tidak enak badan, kerokan masih menjadi salah satu cara tradisional yang digunakan banyak orang. Baru-baru ini seorang lelaki sedang kerokan menimbulkan decak kagum warganet karena hasilnya dinilai rapi dan merata. Tampilan kerokan ini pun viral setelah diunggah oleh akun TikTok MamahRafa31. Tak sedikit yang bertanya-tanya bagaimana caranya untuk mengerok dengan hasil seperti itu, karena biasanya warna hasil kerokan tak selalu merah dan agak berantakan. Ternyata kuncinya ada di peralatan. Jika biasanya kebanyakan dari kita menggunakan uang koin untuk kerokan, kali ini orang tersebut menggunakan wadah balsem bekas dan korek api. Jadi, setelah diberi minyak, lelaki tersebut akan menempelkan mulut wadah balsem ke punggung orang yang akan dikerok. Lalu, ia akan membakar pantat wadah balsem untuk menguncinya. Setelah kulit menempel dan tersedot ke dalam, seperti teknik bekam, langkah selanjutnya ia akan mulai menjalankan wadah balsem tersebut satu persatu ke bagian punggung. Hasilnya pun tampak rapi dan merata dengan warna merah terang. Video ini pun begitu menarik perhatian banyak orang hingga telah dilihat lebih dari 14 juta kali dengan komentar beragam. Rata-rata mereka penasaran dan meminta tutorial cara mengerok tersebut.